Sekali sebuah tanya kepada Yang Amat Menteri yang bertindak untuk meningkatkan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu pencapaian yang saya fikir perlu pada tahap ini untuk kita memperkasakan pendidikan bahasa Melayu. Cuma saya ingin dapat penjelasan berhubung dengan mekanisme kawalan terhadap penggunaan bahasa Melayu di kolej-kolej swasta dan universiti swasta yang dibawa oleh pihak kementerian bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu juga dapat dipertingkatkan di kolej-kolej dan universiti swasta. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa Melayu di universiti-universiti swasta, kita akan cuba memperkenalkan kepada universiti-universiti swasta pembelajaran ataupun pelajaran bahasa Melayu di universiti-universiti dan kolej-kolej swasta. Terima kasih.